asmane sinten? Sujono. Eh? Sujono. Sujono. Namanya Pak Sujono. Pak Sujono rumahnya mana? Rumah. Eh? Rumah jenderal. Oh, wis maem durung? Durung. Ngerokok sik ya? Nah, ngerokok sik. Belum makan katanya. Pak Sujono. Bisa ngomong bahasa Indonesia? Bisa. Asalnya kampungnya mana? Jenderal. Eh? Jenderal. Jenderal. Desanya Jenderal. Kabupaten mana? Jenderal. Kabupaten? Jenderal semua. Punya istri? Enggak punya. Punya anak? Enggak punya. Bapaknya mana? Jenderal. Jenderal. Anak jenderal aja. Ya sudah. Dekat sama aku sini. Dekat sini, dekat sini, dekat sini. Berikan minum. Iya. Minum rokokmu atau di rokokmu? Ambil dulu. Sini, sini. Inilah dinamikanya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sudah, sini aja. Tenang kamu. Sama aku tenang, ya. Enggak apa-apa. Jadi, memang orang-orang dengan gangguan itu dia akan curiga. Curiga dengan orang-orang baru yang dia kenal, yang baru dia tahu. Tapi pada saat dia sudah nyaman, sudah tenang, semuanya akan baik-baik saja. Cuman memang berbagai macam cara untuk menenangkan. Kadang perlu lemah lembut, kadang perlu sedikit tegas. Pertama sekosan. Ya? Nah, makanya tenang. Tidak ada yang ganggu sampean, ya toh? Oh, nurut sama aku, semua baik-baik saja. Potong kuku, ya? Potong kuku, potong rambut, mandi, nanti ganti baju yang bersih. Aku kasih jaket, ya Pak ya? Pak Sujono, tolong bercerita sama aku. Dengar ini apa-apa, tenang aja. Desamu mana? Jenderal. Jenderal. Jenderal, tenang aja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kau tenang. Tenang dulu, enggak usah kemana-mana. Aku kasih sendal, aku kasih baju, aku kasih celana biar enggak sobek. Ya? Oke? Rokoknya disep dulu. Udah gini, pegang sama aku aja gini. Gini loh. Nah, relax, tenang. Ya toh, nek ngene kan tenang penak. Ya toh? Kau asal dari mana, Kak? Jenderal. Jawa. Orang Jawa tidak? Tidak. Heh? Tidak. Tidak. Pak, buang tempat sampah Pak ini. Habis Pak, situ tadi. Mau dia melakukan toh. Bukti nyata pada saat kita melakukan dengan cinta orang mau. Sini lagi Pak Yono, duduk sini. Buang situ dulu. Sampean sini lagi. Duduk sini lagi, sini lagi. Nah, mau toh? Alhamdulillah. Padahal tadi di awal dia menolak banget, dia melawan banget, menentang, pengen lari. Dibelikan makan. Maaf dulu ya Pak. Makan ya. Bentar, bentar, aku tanya dulu. Sampean siapa namanya? Suwono. Suwono? Suwono atau Suyono? Suwono, oke. Namanya Suwono, deket sini ya kayak. Suwono. Pak Suwono, desamu mana? Kecamatan. Eh? Kecamatan. Kecamatan mana? Jenderal. Eh? Kecamatan Jenderal. Kecamatan Jenderal. Kabupaten? Eh? Blora. Blora. Pak Suwono, Blorane pundi, Pak? Taman. Eh? Taman. Taman. Kota? Heeh. Desane apa, Pak? Jamalan. Heh? Jamalan. Ja? Jamalan. Desa Jamalan Blora. Alhamdulillah ya Allah Gusti. Gelem ngomong aku. Dan dia sudah 20 tahun lebih di sekitar Gemejas ini. Sebetulnya enggak tahu ya. Pak Didik itu udah sering banget ngasih tahu ke saya tentang beliau. Cuman ya memang nih, minum. Pak Suwono enggak ada istri, Pak. Enggak punya. Enggak ada orang tua. Duwe ya mesti. Bapakmu sapa jenenge? Heh? Sudah mati. Ibumu sapa jenenge? Mati. Oke lah, tadi sudah menyebutkan nama desa Jamalan ya. Oh, Jamalan. Apa desamu? Desamu kok. Jamalan. Jamalan kecamatan. Iya. Heh? Jamalan Blora. Sekali lagi tanya, siapa namamu? Jan. Heh? Parijan. Duh, kok malah maleh neh. Asalmu mana? Kaji. Heh? Kaji. Heh? Kaji. Kaji. Yo. Mudah-mudahan pengakuan dia yang pertama tadi adalah benar, ya. Blora, ya. Ya sudah. Baik-baik ya, Pak. 20 tahun lebih di sekitar Pati. Ya. Sehat ya. Sembuh. Pulang ke rumah ya. Mau pulang. Tak anterin pulang ya. Sekali lagi buat viewers Sinaurip dimanapun Anda berada, yang tahu dia, yang kenal dia ya, hubungi kami.
kita akan antarkan selama keluarganya terkonfirmasi mau menerima. Sinaurib dikabarkan oleh salah satu viewernya tentang keberadaan DGJ perempuan. Nah, siapa dia, bagaimana, saya belum tahu sama sekali sih. Kita akan temui beliau yang ngabari ke saya ya. Yuk. Beliau inilah yang kontak saya, ngabari tentang keberadaan ODGJ di sini. ODGJ-nya siapa, Pak? Perempuan. Perempuan. Nih, Mas, niki kan perempuan iku kan resiko teng urip teng ngene anu ngoten le. Teng dalan. Ini dalan nggih, kula niku sakake mangkel digawu garangan kula niku. Akeh garangan ngene, Pak. Nggih, kathah. Garangan sira ireng ngene iku. Nggih, garangan dumunung. Teni lho, nih, ada ODGJ-nya di sini nih. Ini sudah berapa hari teng mriki, Pak? 4-3 hari. 4-3 hari. Oke. Tidur gini. Oke. Kulitnya bersih gini ya. Assalamualaikum. Tangannya bergerak. Guys, ngeteng-ngeteng mawon nih. Tangannya gitu terus ya. Tremor. Mbak. Permisi. Tanya. Buat viewer Sinaurib dimanapun Anda berada yang tahu dia yang kenal dia. Tapi ini bersih. Nek bersih. Biasanya antara dua, satu antara dua, tidak jauh atau belum lama. Kayak dulu, saya mengidentifikasi yang di Kudus itu pakai kutek. Itu ternyata belum lama pergi dari rumahnya. Nah, kalau ini bersih ya, antara orang dekat atau belum lama keluar dari rumahnya. Mbak Nun Sewu, permisi, salaman dulu lah Mbak aku. Salaman. Salaman dulu toh, boleh. Salaman dulu boleh. Ngene lho, ngene. Salaman dulu boleh. Salaman ambil sapa, Mbak? Mbak Mas apa Mbak aku? Ada orang banyak. Salah satunya itu gih. Mungkin nanti nek wonten tiyang kathah niku maem mon mboten purun maem mekene mboten nek maem lebih di anu. Pengalaman kita memang kalau kita ngurusi ODGJ ana wong akeh diane cenderung diam. Nanti kita mandikan lah, dibersihkan. Nanti mandi sama Mbak Eni nanti mandinya. Sorry sebentar, pegang tangan saya, pegang. Gini loh, Mbak, salaman ke aku, Mbak. Salaman gini loh, salaman. Nah, tenang ya. Tenang aja, enggak apa-apa. Nah, gitu. Tenang sama saya, ya. Nanti cerita sama saya. Namanya sampean siapa? Namanya siapa? Tidak mau berbicara sama sekali, tapi nanti biasanya baratus belum ngomong. Dulu kita makan dulu lah ya. Apapun yang terjadi, amit, permisi, nuwun sewu, dengerin saya. Kalau ini mau makan akan baik. Amit, nuwun sewu, permisi. Bismillah, makan dulu. Anot aku, anot arot. Ditulang Mbak ini. Coba Mbak ini. Cantik ya, Majai. Bersih banget. Anot. Buka mulutnya Mbak, sorry, permisi. Buka aja. Iya, giginya. Sorry, sebentar. Berusaha untuk disuapin, karena dia masih mengunci mulutnya. Ini kalau kita lakukan satu tindakan yang sedikit lebih keras, gak enak ya. Dengerin saya. Yuk, dengerin. Buka mulutnya ya. Ya, makan ya. Gini. Tidak apa-apa. Semua baik-baik saja. Ya, makan yuk. Kasihan nih gak makan. Buka mulutnya dulu. Buka sedikit aja. Amit, permisi. Yuk, anut aku. Minum dulu. Yuk, minum. Permisi. Mau toh? Nah, lagi. Nah, butuh waktu, butuh perjuangan untuk meyakinkan ODGJ bahwa dia betul-betul aman, betul-betul nyaman bareng dengan kita. Tidak bisa seketika, dan ini butuh perjuangan. Boleh marah, boleh teriak, boleh nangis, boleh mukul. Ya, boleh marah, boleh teriak, boleh nangis, kesiapapun boleh, ya, nggak apa-apa. Marah boleh, nangis boleh, teriak juga boleh.
dia betul-betul di ban. Buka dikit, buka. Buka ya, buka ya. Tak antar pulang. Mau tak antar pulang? Eh? Tak antar pulang. Mau. Tak antar ke mulai. Ya. Alhamdulillah sudah mau minum. Ada isu dia orang sekitar sini dan keluarganya hampir semuanya mengalami gangguan jiwa. Ini sedang di cross-check ya, teman-teman. Sedang ditelusuri betul tidaknya informasi itu. Minum lagi, Mbak. Minum lagi boleh? Ya. Teman-teman, hari ini hari yang luar biasa. Hari yang betul-betul menguras emosi saya aslinya. Oh, dikitnya perempuan cantik ada di jalanan. Kabarnya keluarganya semuanya begini. Tetapi itu masih kabar ya, belum terkonfirmasi dengan benar. Besok Pak Bono akan mencari kebenarannya dan sebisa mungkin untuk bisa dievakuasi dari sini karena warga sini yo takut kalau ada apa-apa bagaimana karena ini perempuan. Tadi ketemu Mas Eko. Tahu Mas Eko toh? Masih ingat? Ya. Eko? Setahun yang lalu pernah ada di vlog Sinau Rep yang ininya bengkak loh. Ada benjolan. Ada benjolan. Nah, ketemu di perempatan sana. Perempatan sana sempat dikasih makan Mbak Nining. Yo. Iya. Terus tak tanya. Harapan. Eko siapa? Eko Suprianto namanya sama persis seperti dulu. Cuman tadi dia menyebut Desa Tonjong. Penasaran toh saya? Alamatnya? Heeh. Pas kayak googling Tonjong itu ada di Brebes. Masih ingat kan? Wajah dulu itu pertama ketemu kita rambutnya gimbal banget. Gimbal ya Kak ya. Sama Kak Gani dulu itu siang-siang sempat saya mandikan di Polsek Margoyoso Pati. Yo, masih ingat aku? Ketemu di mana kita? Hei, lihat sini dulu kawan. Ketemu di Kota Pati. Mudah-mudahan nanti bisa dikenali keluarganya ya. Yuk, kita bersihkan dia. Tadi sudah makan toh? Eko, kita akan tes. Tadi dia bilang sama dia menyebutkan nama bapaknya dan ibunya tadi ke saya dan asalnya. Ko, namamu siapa? Eko Suprianto. Asalmu mana? Jawa, betul. Desanya mana? Tonjong. Sama. Desa Tonjong. Pas saya googling, Tonjong itu ada di Brebes. Kamu Tonjong kecamatan mana? Bapakmu siapa namanya? Yusuf. Sama. Ibumu siapa namanya? Sama. Bapaknya Yusuf namanya Nyatiko sudah pernah menikah? Hah? Nama istrimu siapa? Novi. Nama istrimu Novi. Punya anak? Siapa nama anakmu? Cindy. Laki-laki atau perempuan? Ah, kau. Sudahlah. Jalan di sekitar Polsek dan Puskesmas itu. Jalan mondar-mandir. Bahkan kabarnya dulu sering menatakan parkir orang. Parkir, iya tau. Parkir, terus dia punya uang. Kok punya uang tau sekarang? Punya uang, coba lihat uangmu. Berapa sih? Kalau di sini uang dikasih orang dia. Tadi pagi sudah makan toh? Sudah makan. Ya. Nanti mandi ya. Potong rambut dulu ya. Oke. Okay. Eko, 3 kali ketemu Sinau Rep. Mudah-mudahan di pertemuan yang ketiga ini bisa dikenali. Iya, menjadi awal jumpanya dia dengan keluarganya. Tidak ada yang mustahil. Mbak Rominarti dulu itu ketemu dengan Sinau 5 kali, akhirnya kita antarkan pulang ke Ponorogo. Tidak ada yang mustahil. Selalu ada keajaiban di kehidupan ini. Dan saya juga berharap akan ada keajaiban buat Eko Suprianto bisa pulang ketemu Pak Yusuf dan Bu Yati selaku orang tuanya. Mungkin juga ketemu anak dan istrinya juga. Ya kok ya? Sehat ya? Mulih ya? Matur nuwun buat keluarga besar Kodim Pati yang sudah mengizinkan salah satu tempatnya dipakai memandikan di Kici. Minum kok, kopi kok. Minum dulu. Bismillah. Hati-hati, panas. Kamu dulu pernah tinggal di Jakarta? Jakarta? Sekolah di Jakarta kah? Dengar ini dulu, sekolah di Jakarta. Istrimu orang mana? Jakarta. Namanya siapa tadi? Novi. Namanya Novi. Kok punya anak? Berapa? 1. Laki-laki atau perempuan? Siapa nama anakmu? Ali. Ali siapa?
Ali Sadikin itu gubernur DKI zaman dulu, kawan. Aduh, minum kopi dulu biar lebih seger. Kamu tahu ini daerah mana? Ini Pati kok. Pati, mau pulang? Antar pulang ya. Dulu pernah kerja di mana? Eh? Semprot-semprot. Semprot-semprot apa? Eh? Semprot-semprot di? Bengkel. Oh, bengkel mobil. Kok teknisi kah? Atau tukang bersihin mobil? Apa? Jangan iya-iya, apa? Bersihin mobil. Bersihin mobil, tukang cuci mobil. Semprot-semprot pakai air atau pakai cat? Pakai air. Mungkin ya. Cuci mobil. Kok anak tunggal kok? Wih. Bapak kerja di mana kok? Taksi. Oh, supir taksi. Kalau ibu kok? Dagang. Dagang di mana? Dagang di pasar. Jualan apa kok? Eh? Jualan apa? Jualan rumput. Eh? Oh, jual bunga-bunga. Oke. Minum lagi kok? Masih ngobrol dengan Mas Eko. Eko Suprianto dari Desa Tonjong, Brebes. Nama bapaknya Yusuf, nama ibunya Yati, betul. Nama istrinya Novi, nama anaknya Ali. Mudah-mudahan dikenali keluarganya, ya. Ya sudahlah ya. Dan saya lagi mudah-mudahan ada keluarga yang mengenali Eko Suprianto. Terima kasih sudah ngikutin kami. Sukses selalu, berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.